Santorini. A massive victory in Mandalika for Pekka Bagnaia. Enea Bastianini, the beast, wins here in the Emilia-Romagna Grand Prix. He does take Ducati's 100th MotoGP success. Is he Ducati's 100th hero? Oh, Bagnaia's gone down! Pecco Bagnaia has crashed out of third place. Can you believe it? Martin gets run right off the circuit. He was ultra aggressive, uber aggressive from Bastianini. Drama and controversy as MotoGP now heads to Asia for the crucial final stretch in the chase for the MotoGP World Championship. MotoGP Indonesia. Selamat datang juga untuk Mas Joni Lono Mulia. Dari tadi ikut memantau ya jalannya kualifikasi ya. Gimana nih pendapatnya Mas Joni terkait sirkuit yang sekarang nih udah, tadi kan dari hasil interview udah banyak banget update tuh ya. Gimana Mas kira-kira? Cuma sebenarnya jangan dilupakan bahwa kejadian tadi kualifikasi 2 MotoGP ini agak sedikit krusial. Karena apa? Terjadi berbagai macam insiden, tapi kalau kita melihat intrusi atau istilahnya masuknya Marcel itu agak terlambat. Dan sehingga harus membuat bendera kuning itu terus berkibar. Padahal dengan kualifikasi 2 hanya 15 menit, sementara pembalap-pembalap ini bisa harusnya running 3 putaran, berarti itu praktis ya tidak sampai kejadian. Bagaimana kita lihat ada Marc Marquez yang crash, dan kemudian juga 2 kali crash itu yang agak jauh. Ini kan sampai Marc Marquez tuh ya sampai sedih gitu, berdiri. Dia mau bangun, mau dorong-dorong, nggak ada yang bantu dorong, malah sampai jatuh. Dan itu sampai akhirnya mengakibatkan bendera kuningnya cukup lama, yang membuat tadi sempat agak bikin krusial. Bagnaia, Enea Bastianini ini tidak bisa melakukan. Semua harus pelan gitu jadinya. Mungkin itu sih yang harus di ini terlepas. Tadi sempat diskusi dengan Mas Taufik dan Mas Arif juga, memang kondisinya itu agak jauh emang dari titik pos si Marcel. Oke, terus kalau melihat dari kemarin-kemarin nih, sampai kualifikasi hari ini, kira-kira gimana sih menurut Mas Joni? Kan MotoGP Mandalika, Indonesia ini selalu berganti nih. Betul. Pemenangnya selalu berwarna gitu. Kali ini kira-kira siapa yang akan berpotensi? Jadi kalau kita melihat Mandalika pertama itu kan dilangsungkan bulan Maret. Dan juga kondisinya wet race atau hujan deras. Baru kemudian kemarin itu di bulan Oktober, suhunya cukup panas. Makanya sekarang itu Michelin juga siap-siap untuk berjaga-jaga bagaimana mengantisipasi MotoGP Indonesia yang berlangsung akhir pekan ini. Tapi emang itu serunya ya, tadi aja udah ada info katanya kemungkinan hujan, meskipun tadi terakhir masih terang benderang ya. Nanti kita akan ngobrolin lagi, tapi jangan kemana-mana GP Mania, tetap di MotoGP Trans 7. Kemarin, bentar, saya ngisi bensin kemarin masih kurang tuh. Bersama ketangguhan Mark dan Alex Marquez, Antangin dipercaya lagi sebagai official sponsor Gresini Racing 2024. Sebelum racing, kita selalu minum Antangin. Badan hangat, wes, bablas angine. Yang juara pastinya bukan jago kandang. Keluar dari zona nyaman lewat passion yang menyala. Berani buat jadi luar biasa untuk menginspirasi dunia. Nyalakan passionmu bersama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024. Energizing your passion, energizing you. Mau nabung pakai BRIMO, investasi pakai BRIMO, asuransi pakai BRIMO, BRIMO mudah serba bisa. Mau top up pakai BRIMO, mau belanja pakai BRIMO, mau streaming hingga healing, mau pakai BRIMO. BRIMO mudah serba bisa, nyam pakai BRIMO. Mudah dan serba bisa, pakai BRIMO. Ayo download sekarang. BRIMO. In the world where winning is everything, every second counts. It's more than just speed. It's about pushing the limits of endurance and embracing the thrill of the chase.
It's about the passion for acceleration and the quest for perfection. Huh? Kakak? Pertamax Turbo, perfection in performance. Pertamax Turbo, perfecto bro. Tubrukers, terus berkarya tanpa henti. Diseling sekali-sekali selfie. Susah senang, ditemani kopi Tubruk Gajah. Benar-benar kopi. Yang juara pastinya bukan jago kandang. Keluar dari zona nyaman lewat passion yang menyala. Berani buat jadi luar biasa. Untuk menginspirasi dunia. Nyalakan passion bersama Pertamina Grand Prix of Indonesia 2024. Energizing your passion, energizing you. Bercanda dengan gaya baru dan semakin lucu. BTS, setiap Sabtu dan Minggu jam 9:30 malam.